Pemirsa, 4 orang ABK Zidan Express yang hilang ditemukan di Laut Bali. Mereka ditemukan dalam kondisi selamat. Kapal nelayan Zidan Express yang hilang kontak sejak 4 hari lalu akhirnya ditemukan. Kapal tenggelam dan mati mesin pada hari Jumat lalu, sehingga membuat kapal tersebut tenggelam ke laut. Akhirnya 4 orang awak KM Zidan ditemukan di perairan Laut Bali sebelah barat Pulau Sapekan, Madura, Jawa Timur. Mereka adalah Ali Wafa, Kusyadi, Ajim, dan Ansori. Mereka berangkat dari Banyuwangi menuju Pulau Sapekan, Sumenep. Setelah 4 hari menghilang, akhirnya mereka ditemukan sedang terapung di atas styrofoam penyimpanan ikan. Penemuan mereka disambut isak tangis kerabat dan keluarga.